Ya, cawapres sendiri sebenarnya tidak menjadi faktor penentu dalam konteks kemenangan dalam pilpres. Tetapi kalau misal sampai memilih cawapres yang keliru, maka dia juga bisa mereduksi basis kekuatan elektoral dari capres itu sendiri. Karena dalam konteks sistem presidensial, bagaimanapun juga, the star-nya, bintangnya adalah capres. Nah, oleh karena itu, seorang capres harus menghitung betul dari berbagai faktor yang kemudian bisa memberikan dukungan memadai untuk proses pemenangannya.